Warga Kampung Kober, Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Kamis malam digegerkan dengan temuan dua tas berwarna hitam di Musola Al-Mukarrobin. Ya, dan tak ingin mengambil resiko, temuan tas tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun tak lama berselang, pemilik tas mendatangi lokasi kejadian. Ia mengaku tas tersebut sempat hilang saat di Musola. Inilah dua tas mencurigakan berwarna hitam yang ditemukan warga di Musola Al-Mukarrobi di Kampung Kober, RT 03 RW 08 Gang Sawo, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Warga yang curiga dengan isi tas tersebut langsung melaporkan Kapolsek Pondok Gede. Tim Gegana Polda Metro Jaya langsung menuju lokasi penemuan tas mencurigakan tersebut dan langsung memasang garis polisi. Itu ada warga, ya. Bis Isa. Habis Isa terus dia, Pak RT, katanya ada tas di samping musola tuh di dekat ambil wudhu. Ada dua, yang satu di bawah, yang satu di dalam situ. Gitu. Nah pas saya bangun, saya lihat, oh iya ini benar. Nah saya kan nggak berani apa-apain gitu. Saya lihat tadi ya udah, nah terus orang musola situ ya pada tahu. Ya akhirnya pada ngeliat juga. Tak berselang lama, sang pemilik tas mendatangi lokasi kejadian. Ia mengaku kehilangan tas tersebut saat berwudu. Sang pemilik tas sebelumnya telah mencari tasnya yang hilang di sekitar musola dan melapor pada pihak kepolisian. Dari pengakuannya bahwa dua tas hitam yang berisi buku, alat tulis, dan laptop. Baru ambil ini apa, ambil air wudu. Terus saya baru membasuh berapa muka, terus tangan. Bisa nengok. Tatar samping saat ini. Terus bapak lupa, sampai lupa? Bukan lupa. Diambil. Terus saya tengok gininya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Terus saya cek keliling masjid nggak ada. Guna penyelidikan lebih lanjut, pemilik tas langsung diamankan petugas kepolisian Polsek Pondok Gede, Kota Bekasi. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat.